Kali ini di Jayawijaya beda. Selangkah lebih maju ya. Sekarang sudah pakai power build up di sana ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Untuk kali ini reviewnya beda ya. Yang biasanya siang ataupun sore, kali ini cek soundnya reviewnya malam teman-teman, karena saya juga baru tahu ya kalau di Jayawijaya cek sound ini cek sound minimalis teman-teman. Cek sound minimalis ya, 4 subwoofer. Untuk yang di tengah, CLA 2 box ya, 18 in. Lalu yang di samping ada 2 box single teman-teman, supali ya. Samping kiri single, samping kiri 2 box, samping kanan juga 2 box. Jadi totalnya 4 subwoofer ya. Supali 2 subwoofer. CLA juga 12, kok 12 juga 2 subwoofer. Jadi kan kalau di Jawa Timur itu hitungnya 2 speaker 1 subwoofer teman-teman. Kali ini di Jayawijaya beda. Selangkah lebih maju ya. Sekarang sudah pakai power build up di sana ya. Ini spek minimalis persiapan job tanggal 19 teman-teman. 19 acaranya cuma satu hari di Mandigu ya. Di Suco Mandigu. Tapi jobnya itu 8 subwoofer teman-teman. Kali ini cuma nyoba 4 subwoofer ya. Jadi masih kurang separuh lagi. Untuk perlet ada 4. Lalu beamnya ada 4. Berapa kilo? Berapa? 6 box yang men. Orang yang bosan 6 box ya kwa. 6 box. Sekarang warnanya sudah putih. Yang jelang. Putih jelang. Yang dulunya warna hitam ya. Sekarang sudah warnanya putih kombinasi sama warna hitam. Nah, ini yang terbaru, teman-teman. Array yang terbaru ya. 10 in ada 4 box ya. Single atau Vera, teman-teman. Untuk parletnya untuk beamnya pakai punya Jayawijaya sendiri ya. Ada 4 di sini. Untuk mereknya TRF. Kemudian di sini ada model T24 teman-teman. Ada 4 box ya di sini. Ada 4 box dan di sana juga 4 box. Nah, ini juga amunisi terbaru di Jayawijaya. Powernya sekarang sudah pakai asli. Ada 2 ya untuk subwoofer, kemudian yang ini 4 channel dipakai untuk middle teman-teman, dan juga ada power ombro ya. Dan tidak lupa power umbronya sama seperti Iris Wanda teman-teman, meskipun ada power build up nya tetapi tidak meninggalkan yang awal ya. Power umbronya ini ada 2, kemudian di atas juga ada power, mungkin dibuat untuk menghandle hik ya,
atau Twitter. Dan di sini untuk panelnya, teman-teman. Sebentar lagi cek sound ya. Cek soundnya di markas. Untuk genset pakai yang 30 kVA, teman-teman. Nah, jadi yang ini untuk speakernya, yang ini ya, yang baru. Ini kalau nggak salah, teman-teman. Ini pakai asli ya. Untuk Arai sepertinya full asli ya, teman-teman. Untuk speakernya ya. Oke, gensetnya sudah hidup, teman-teman. Untuk ACC-nya ada di sini ya. Mixernya pakai mixer asli Galaxy 12 Pro. Lalu untuk DLMS pakai RDW dan juga Zeta Pro ya. Yang RDW tipe RD4.8. Terus yang Zeta Pro DSP4800. Oke, kita langsung nunggu bunyinya, teman-teman. Seperti apa ya? Ini wajah baru dari DJ Wijaya. Wajah baru, tampilan baru. Wes mening. Glamour digital printing. Pro. Petrus menanam project. Projection. Thank you.
Ampuh teman-teman, ampuh ya. Semakin pakai power itu teman-teman, di Jaya semakin ampuh sekarang. Selain tampilannya yang mending, suaranya juga sangar ya.